masih ada yang mempermasalahkan azan. Bagaimana sikap kita umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Betapa bahagianya tatkala kita mendengar suara azan dikumandangkan. Betapa hati ini bergembira tatkala seruan menuju kepada Allah saling bersahutan dari satu menara dan menara lain. Azan. Subhanallah. Di surat Fussilat ayat 33 Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, siapakah orang yang ucapannya lebih baik, lebih indah daripada seorang hamba yang mengajak kepada Allah. Dia menyeru manusia kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, menyatakan bahwasanya aku termasuk orang-orang Islam. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Ikrimah, Mujahid, Qais bin Abi Hazim, mereka mengatakan tentang ayat yang baru saja anda bacakan di surat Fussilat ayat 33. Nazalat fil muadzinin. Ayat ini turun. Salah satu sebabnya adalah buat orang-orang yang azan. Yang mereka menyeru manusia untuk menuju kepada Allah. Ketika dia ulangi ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, subhanallah. Panggilan agar manusia menuju kepada Allah jalla jalaluh. Qalat Aisyah berkata, "Fal muadzinu idza qala hayya 'alas salah faqad da'a ila Allah." Seorang muadzin ketika dia mengatakan hayya 'ala shalah, ayo salat, maka dia sedang mengajak kepada Allah jalla jalaluh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Law ya'lamun nas ma fi an-nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, andai kata manusia itu tahu dengan fadilah, dengan ganjaran, dengan keutamaan shaf yang pertama dan fadilahnya azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan tersebut kecuali harus dengan undian, maka mereka akan melakukan undian. Wallahi jamaah, itu panggilan azan. Panggilan yang merdu dan indah. Islam menjadikan suara azan sebagai salah satu bukti kalau penduduknya adalah orang-orang Islam. Adanya suara azan yang dikumandangkan, yang diperdengarkan. Ahibati fillah. Tapi ada yang ribut. Ada yang mengatakan kalau azan ini mengganggu. Sejatinya kita adalah agama
yang tidak diperbolehkan mengganggu orang lain. Ada hak asasi manusia yang harus dihargai. Membaca Al-Quranul Karim, kita gak boleh lebih keras dari saudara kita, sehingga dia terganggu dengan bacaan kita. Bagaimana dengan azan? Apakah azan ini mengganggu? Khususnya di waktu subuh. Disyariatkan azan di waktu subuh itu 2 kali azan sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dia mengatakan la yamna'anna ahadakum adhanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'adhinu aw yunadi bilailin liyarji' qa'imukum wal yunabbih na'imakum aw liyarji' qa'imakum wal yunabbih na'imakum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan sampai kalian terhalangi dengan azannya Bilal dari makan sahur. Bilal itu azannya malam hari, belum masuk waktu subuh. Untuk membuat orang yang sedang sholat malam, berhenti sholat malam, mungkin dia mau sahur. Dan untuk orang yang tidur, supaya bangun dia. Mungkin dia mau makan sahur. Azan 2 kali. Dan kalau dilihat, azan ini butuh waktu berapa lama sih? 5 menit? Dengan suara yang merdu? Mungkin 5 menit. Tapi terkadang memang ada yang sebelum azan dan sesudah azan, mungkin yang mengganggu masyarakat. Dan itu yang mungkin perlu ditertibkan. Tapi kalau hanya azan saja, maka tunjukkan Islam ini indah. Sehingga aturan yang Anda lihat, ada aturan katanya yang dibikin ya. Ada yang sebelum azan berapa menit, setelah azan berapa menit. Ada yang boleh di dalam masjid atau pakai suara di luar. Memang Islam adalah agama yang peduli dengan orang lain. Kalau azan saja, insya Allah tidak akan mengganggu saudara-saudara kita yang non-muslim. Ini pernah ada kejadian di Mesir. Ana tutup cerita ini. Ana tutup kalimat ini dengan cerita nih. Ana dapat cerita dari Ustaz Ana dulu di Jakarta. Di Mesir, itu ada satu perumahan yang mengadukan pihak masjid karena azan mengganggu. Sampai ke mahkamah. Mungkin seperti kejadian yang di negeri kita. Sampai ke mahkamah, kemudian mereka sewa pengacara, yang muslim sewa pengacara, pengacaranya non-muslim. Akhirnya ketika sidang, ramai sidang ini, ribut orang-orang. Pengacara dari pihak muslim yang notabene-nya non-muslim itu ambil wudhu. Pakai ambil wudhu. Namanya orang Arab di Mesir, bisa azan, dia azan. Dengan suaranya yang lantang di dalam mahkamah. Tempat sidang. Itu suara yang ramai semuanya. Sunyi, senyap. Ketika mereka dengarkan azan. Selesai azan. Akhirnya pengacara ini ngeluarkan dari tasnya lonceng. Dia pukulkan lonceng. Ribut yang berada di dalam mahkamah itu. Akhirnya pengacara ini ngomong kepada hakimnya. Bisa dilihat perbedaan antara lonceng dan suara azan. Suara azan itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Azan ya. Adapun suara lonceng itu mengganggu. Sehingga kalau suara azan pada waktu subuh diperdengarkan, azan saja, maka insya Allah tidak akan terganggu. Dan kita harus berlapang dada jamaah terhadap saudara-saudara kita yang muslim, yang non-muslim. Dunia ini akan jadi sempit kalau kita hidup tanpa toleransi dalam kehidupan ini. Maka berkaitan dengan azan, harapan kita kepada ya teman-teman yang muslim untuk memperhatikan apakah azan yang dia lakukan sudah sesuai dengan sunnah, tidak mengganggu. Untuk yang non-muslim ya, mungkin mereka harus berlapang dada karena dia hidup di negeri yang mayoritas muslim. Yang mau tidak mau dia akan dengar azan. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.